Tidak ada yang bisa mengetahui musibah yang akan terjadi. Kita juga hanya dapat merencanakan, namun yang kuasalah yang maha mengetahui. Termasuk juga seorang gadis yang akan menikah pekan ini, calon mempelai wanita terus saja menangis di dekat jasad calon suaminya yang tewas usai ditikam tetangganya sendiri. Pelaku residivis yang tengah berhijrah ini kesal kepada korban lantaran kerap memanggilnya Ustadz Insyaf. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung menikamkan pisau yang dibawanya berkali-kali ke perut korban hingga tewas. Usai menghabisi nyawa korban, Maintan Riksa tersangka menyerahkan diri kepada polisi. Sebilah pisau yang digunakan untuk membunuh korban disita. Pembunuhan korban dipicu hal sepele. Ia tersinggung dengan ucapan korban yang menyebutnya Ustadz Gadungan. Ini berawal dari saling mengejek, di mana korban mengejek si tersangka dengan sering menyebut si tersangka ini Pak Ustadz. Kemudian karena sakit hati, kemudian pada saat bertemu dilakukanlah penusukan kepada korban yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Rupanya residivis atas kasus begal ini tengah berhijrah. Ia berusaha berperilaku baik dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Namun niat itu dianggap tidak mendapat sambutan hangat dari korban. Pertama sekali kan aku ini kan yo memang dari nakal. Gawe aku maling kan. Gawe aku mak mano dak bener lah yang pastinya kan. Nah, begitu ada Pak Chandra ngajak aku hijrah kan. Melo aku nih jadi melo lurus jadi kan. Melo situ terus kan berhijrah kan. Mungkin tidak setuju kan, mau nyinggung aku besorban, pakai jubah kan, tidak setuju mungkin. Jadi dia cek uang, dikit-dikit dengan, oh Ustaz, boleh kan Ustaz? Jadi kalau uang kan, aku masih kutahan. Tersangka pernah mengingatkan korban untuk berhenti meledeknya, namun dihiraukan. Ejekan dengan julukan Ustadz Insyaf itu pun memicu dendam tersangka. Perseteruan antara keduanya rupanya sudah pernah terjadi. Sekitar 2 bulan lalu, tersangka juga pernah melukai korban karena sakit hati. Niat tersangka membunuh korban muncul
setelah ayah korban mengancam akan melukainya. Melihat korban sedang duduk di rumahnya, tanpa berpikir panjang, tersangka pun menghujamkan pisau yang dibawanya. Mungkin nggak terima kan, bapaknya begitu di anaknya dibas tangannya kan nggak terima kan. Jadi bapaknya ngikutin mulu ke sholat, diikutin mulu kan. Dari situ, saya mau pindah rencana, mau pindah musola aja kan, menghindarin itu. Takutnya ada apa-apa kan, takutnya bapaknya yang dibesuk balik kan gitu kan. Jadi dari situ, ketemu anaknya. Itu malah banyak ngomong lagi, langsung saya tusuk aja kan, sebagian perutnya. Pisaunya udah disiapin memang? Ya emang saya bawa, itu semenjak bapaknya ngikutin saya itu kan bapaknya bawa pisau juga. Tersangka kini harus kembali untuk ketiga kalinya ke dalam jeruji besi. Atas perbuatannya kali ini, ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.